Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal drawing pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran ketiga, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar top asis kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut ini daftar klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di klasemen grup A. Di posisi pertama ada Timnas Qatar dengan perolehan 16 poin. Di posisi kedua ada Timnas Kuwait dengan perolehan 7 poin. Di posisi ketiga ada Timnas India dengan perolehan 5 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Afghanistan dengan perolehan 5 poin. Berikutnya di klasemen grup B. Di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan perolehan 18 poin. Di posisi kedua ada Timnas Korea Utara dengan perolehan 9 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Suriah dengan perolehan 7 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Myanmar dengan perolehan 1 poin. Berikutnya di klasemen grup C. Di posisi pertama ada Timnas Korea Selatan dengan perolehan 16 poin. Di posisi kedua ada Timnas China dengan perolehan 8 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Thailand dengan perolehan 8 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Singapura dengan perolehan 1 poin. Berikutnya di klasemen grup D. Di posisi pertama ada Timnas Oman dengan perolehan 13 poin. Di posisi kedua ada Timnas Kyrgyzstan dengan perolehan 11 poin. Di posisi ketiga Timnas Malaysia dengan perolehan 10 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas China Taipei dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di klasemen grup E. Di posisi pertama ada Timnas Iran dengan perolehan 14 poin. Di posisi kedua ada Timnas Uzbekistan dengan perolehan 14 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Turkmenistan dengan perolehan 2 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Hong Kong dengan perolehan 2 poin. Berikutnya di klasemen grup F. Di posisi pertama ada Timnas Irak dengan perolehan 15 poin. Di posisi kedua ada Timnas Indonesia dengan perolehan 10 poin. Di posisi ketiga Timnas Vietnam dengan perolehan 6 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Filipina dengan perolehan 1 poin. Berikutnya di klasemen grup G. Di posisi pertama ada Timnas Yordania dengan perolehan 13 poin. Di posisi kedua Timnas Arab Saudi dengan perolehan 13 poin. Di posisi ketiga Timnas Tajikistan dengan perolehan 8 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Pakistan dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di klasemen grup H. Di posisi pertama ada Timnas Uni Emirat Arab dengan perolehan 16 poin. Di posisi kedua ada Timnas Bahrain dengan perolehan 11 poin. Di posisi ketiga Timnas Yaman dengan perolehan 5 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Nepal dengan perolehan 1 poin. Berikutnya di klasemen grup I. Di posisi pertama ada Timnas Australia dengan perolehan 18 poin. Di posisi kedua ada Timnas Palestina dengan perolehan 8 poin. Di posisi ketiga Timnas Lebanon dengan perolehan 6 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Bangladesh dengan perolehan 1 poin. Berikut ini daftar 18 negara yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama ada Timnas Qatar. Yang kedua ada Timnas Kuwait. Ketiga ada Timnas Jepang. Keempat ada Timnas Korea Utara. Kelima ada Timnas Korea Selatan. Keenam ada Timnas China. Ketujuh ada Timnas Oman. Kedelapan ada Timnas Kyrgyzstan. Kesembilan ada Timnas Iran. Kesepuluh ada Timnas Uzbekistan. Kesebelas ada Timnas Irak. Kedua belas ada Timnas Indonesia. Yang ke-13 ada Timnas Yordania. Ke-14 ada Timnas Arab Saudi. Ke-15 ada Timnas Uni Emirat Arab. Ke-16 ada Timnas Bahrain. Ke-17 ada Timnas Australia. Ke-18 ada Timnas Palestina. Berikut ini hasil drawing pembagian pot kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran ketiga. Di pot pertama ada Timnas Jepang, Timnas Iran, dan Timnas Korea Selatan. Berikutnya di pot kedua ada Timnas Australia, Timnas Qatar, dan Timnas Irak.
Di pot ketiga ada timnas Arab Saudi, timnas Uzbekistan, dan timnas Yordania. Berikutnya di pot keempat ada timnas Uni Emirat Arab, timnas Oman, dan timnas Bahrain. Berikutnya di pot kelima ada timnas Cina, timnas Palestina, dan timnas Kirgistan. Di pot keenam ada timnas Korea Utara, timnas Indonesia, dan timnas Kuwait. Berikut ini jadwal drawing pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran ketiga. Drawing grup akan dimulai pada hari Kamis 27 Juni 2024 yang akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Di matchday pertama pada tanggal 5 September 2024, matchday kedua pada tanggal 10 September 2024, matchday ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024, matchday keempat 15 Oktober 2024, matchday kelima 14 November 2024, matchday keenam 19 November 2024, matchday ketujuh 20 Maret 2025, matchday kedelapan 25 Maret 2025, matchday ke-9 5 Juni 2025, dan matchday ke-10 10 Juni 2025. Berikut ini daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi pertama ada Almas Ali dari timnas Qatar dengan perolehan 7 gol. Son Heung-min dari timnas Korea Selatan dengan perolehan 7 gol. Di posisi kedua ada Ayase Ueda dari timnas Jepang dengan perolehan 6 gol. Mehdi Taremi dari timnas Iran dengan perolehan 5 gol. Musa Al-Ta'amari dari timnas Yordania dengan perolehan 5 gol. Dan Wuli dari timnas Cina dengan perolehan 5 gol. Berikut ini daftar top assist kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi pertama ada Homo Ahmed dari timnas Qatar dengan perolehan 4 assist. Junya Ito dari timnas Jepang dengan perolehan 4 assist. Di posisi kedua ada Arif Aiman Hanafi dari timnas Malaysia dengan perolehan 3 assist. Anis Al-Amari dari timnas Yaman dengan perolehan 3 assist. Amir Al-Amari dari timnas Irak dengan perolehan 3 assist. Dan Ange Koume dari timnas China Taipei dengan perolehan 3 assist.